الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi nur qulubana bi nuril ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was-salihin was-salatu was-salamu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil aqli ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai ulil albab yang Allah anugerahkan kepada dirinya ilmu zahir dan ilmu batin, di mana dia mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat, sehingga ia betul-betul hidupnya itu menjadi seorang hamba Allah atau ibadur rahman. Ketika hidupnya itu telah menjadi namanya hamba Allah atau ibadur rahman, maka ketika itulah dia pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara membaca tanda-tanda akan wujud kebesaran Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Inilah yang Allah jelaskan kepada diri kita, supaya kita ini betul-betul mau dan mampu mempergunakan kecerdasan akal pikir dan ruhani kita itu sebagai ulul albab untuk membaca tanda-tanda wujud kebesaran Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda wujud kebesaran kami, alamat kami pada sekalian alam dan juga pada dirimu, sehingga kamu betul-betul melihat akan wujudan kami itu betul-betul nyata, terang seterang-terangnya dibandingkan nyata dan terangnya alam ini dan dirimu. Wabi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu betul-betul telah nyata akan wujud aku, kata Allah, kenapa tidak kamu pikirkan? Maka sebagai seorang hamba yang abdan sempurna, yang dikatakan hamba yang ibadur rahman, tentu dia bisa membaca akan kewujudan Allah itu yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Sehingga dia betul-betul mampu memulangkan akan rahasia amanah itu kembali kepada asalnya. Karena asal daripada diri kita, asal segala yang wujud dan asal sekalian alam itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Makanya Allah itulah hakikat diri dan Allah itu pula lah hakikat segala sesuatu yang wujud ini.
ini yang dikatakan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu berasal daripada Allah, maka akan pulang dan kembali kepada Allah. Begitulah baginda Rasul mengutarakan kepada kita supaya kita itu mampu memulangkan segala yang ada dan segala yang wujud itu kembali kepada asalnya. Kullu shay'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu, segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang zahir, kembalikan kepada asalnya. Asal segala sesuatu yang wujud, alam dan diri kita itu adalah Allah. Kalaulah asal segala sesuatu dan diri kita ini adalah Allah, maka semuanya akan berpulang dan kembali kepada Allah. Lima datangnya situ pulang, lima hilang di situ dicari. Kalau memang datangnya kita Bapak Ibu adalah dari Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Allah pulang dan kembalinya. Barulah kita ini termasuk orang yang selamat. Orang yang selamat adalah orang yang telah mampu mengembalikan akan rahasia dirinya ini kembali kepada Allah. Makanya Allah katakan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, kata Allah. Maka dialah orang-orang yang berada pada maqam yang aman. Maqam yang aman itu adalah maqam yang selamat. Maqam yang selamat itu adalah orang yang mau mengulangkan seutuhnya akan dirinya yang zahir dan batin kembali kepada Allah, bahwa sesungguhnya dirinya itu adalah diri yang la haula wala quwata illa billah. Itulah orang yang selamat itu. Tidak lagi terpandang tertinggi akan keakuan dirinya yang merasa dirinya yang wujud, dirinya yang bersifat. Kalau tidak lagi terpandang akan keakuan diri kita ini wujud dan yang bersifat, lalu siapa yang wujud dan siapa yang bersifat? Tentunya yang wujud dan bersifat itu hanyalah Allah semata-mata. Karena Allah itulah yang wujud dengan sendirinya. Kalaulah Allah itu wujud dengan sendirinya, maka Allah itulah yang dikatakan diri yang awal. Diri yang awal itu diri yang mutlak. Hanya dia cuma yang ada. Adanya itu bukan diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan Allah. Allah itu wujud bukan adanya kita. Allah itu wujud bukan karena adanya alam. Allah itu wujud bukan karena adanya sesuatu. Bahkan alam, sesuatu dan diri kita itu ada karena adanya diri Allah itu yang subhanallah yang wujud. Disitulah letaknya kita mengesahkan Allah itu. Mengesahkan Allah itu tidak lagi terpandang wujud yang lainnya. Tidak lagi terpandang namanya alam, tidak lagi terpandang namanya sesuatu, tidak lagi terpandang namanya diri. Karena tidak ada namanya alam selain Allah, tidak ada sesuatu selain Allah, dan tidak ada pula diri selain daripada Allah. Kalau tidak ada alam, sesuatu, dan diri selain daripada Allah, lalu siapa alam? Siapa sesuatu? Siapa diri? Alam, sesuatu dan diri itulah wujud kezohiran nyatanya diri Allah itu. Walaupun Allah itu laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil khawadis, Allah itu tidak sama dengan sesuatu, namun segala sesuatu itu sebenarnya akan nyatanya wujud kezohiran dirinya.
Kalaulah sesuatu itu adalah wujud nyatanya akan kesuaraan dirinya, maka jangan sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu itu tidak pernah ada, maka disitulah Allah itu tidak ada pembandingnya. Kenapa tidak ada pembandingnya? Karena Allah itu tunggal. Allah itu Ahad. Allah itu Esa. Esanya Allah itu tiada berbilang. Kalaulah Allah itu Esa, tunggal, Esanya itu tiada berbilang, itu maknanya hanya Dia satu-satunya. Kalau hanya Dia satu-satunya, disitulah orang-orang Arbila selalu mengutarakan jauhnya tiada berantara, dekatnya tiada bersentuhan. Kenapa jauhnya tiada berantara, dekatnya tiada bersentuhan? Karena Dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Kalau Dia berdiri dengan sendirinya, maka Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia tidak terikat oleh masa. Karena masa dan waktu itu juga adalah nyatanya untuk memandang akan kesuaraan dirinya. Disitulah letaknya Allah mengatakan ana ad-dahar, aku itu yang masa itu. Begitu pandangan hati Bapak Ibu mesti mampu menilik Allah itu pada segala sesuatu, karena segala sesuatu itu itulah wujud kenyataan akan dirinya. Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara bihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya sama seperti cermin. Man nazara bihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang mau menyenter ke dalam hatinya, siapa yang mau menilik ikrok ke dalam hatinya, tajalla rabbahu, pasti dia mampu memandang Allah yang nyata senyata-nyatanya. Makanya hapuskan segala yang wujud ini dalam pandangan hati. Sekalian alam ini hapuskan dalam pandang hati kita. Kalau telah hapus alam dalam pandangan hati, maka disitulah nyatanya Allah yang wujud pada segala yang ada. Maknanya apa? Kalau sudah hapus alam dalam pandangan hati, hanya Allah cuma yang wujud pada segala yang ada. Disitulah letaknya pandangan hati dan rohani Bapak Ibu itu betul-betul pandangan yang telah putus namanya. Pandangan yang telah suhud, pandangan yang telah ahad atau wahid. Pandangan yang suhud, pandangan yang ahad, pandangan yang wahid adalah pandangan yang tidak lagi terpandang yang lain selain daripada dirinya. Inilah pandangan yang bermakrifat itu. Makanya dikatakan man nazara ila shay'in ma lam yarallah bihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, dipandangnya ayahnya, dipandangnya ibunya, dipandangnya suami dan istrinya, dipandang anak cucu dan menantunya, lalu tak mampu dia memandang Allah yang wujud dan nyata senyata-nyatanya pada ayah, pada ibu, pada suami, pada istri, pada anak cucu dan menantu, dan terpandang Allah di situ, itulah dikatakan pandangan yang batil. Pandangan yang batil, pandangan yang tidak berfaedah. Pandangan yang batil, pandangan yang tidak berhikmah. Pandangan yang batil, pandangan yang tidak bernilai ibadah. Kalaulah pandangan batil itu pandangan yang tidak berhikmah, tidak memberi faedah, dan tidak bernilai ibadah, berarti pandangan yang batil itulah yang dikatakan pandangan yang berdosa.
Kenapa pandangannya tidak ber, kenapa pandangannya itu dikatakan pandangan berdosa? Karena dia masih memandang ada yang lain selain daripada Allah. Kalau masih terpandang namanya Allah, masih terpandang namanya sesuatu, masih terpandang namanya makhluk, berarti telah ada wujud yang lain selain daripada Allah. Kalau ada wujud yang lain selain daripada Allah, berarti ada dua wujud di situ. Allah dan alam, Allah dan sesuatu. Padahal Allah cuma satu-satunya yang wujud. Allah cuma satu-satunya yang ada. Kalau Allah cuma satu-satunya yang wujud dan Allah cuma satu-satunya yang ada, itu maknanya fa aina ma tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun dihadapkan wajahmu, ke depan, ke belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang hanya Allah. Itu yang Allah katakan. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwalu fasama wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya, kata Allah. Kalaulah barat dan timur itu aku yang punya, maka kemanapun kamu hadapkan wajahmu ke barat, maka yang terpandang aku. Ke timur, yang terpandang juga aku. Ke depan, ke belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang itu adalah aku. Karena ala innahu bi kulli syai'in muhit. Karena aku ini telah wujud pada segala sesuatu. Sesuatu itu sebenarnya nyatanya akan kezahiran diri aku, kata Allah. Kalaulah sesuatu itu nyatanya kezahiran akan diri aku, itu maknanya kullu shay'in khaliqu bila wajhah. Tidak ada namanya alam, tak ada namanya makhluk, tak ada namanya hamba. Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Ini yang tegas Allah katakan di dalam surah Al-Qasas ayat 88. La ilaha illahu kullu shay'in khaliqun illa wajhahu. Tidak ada ilah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah hu, adalah aku, kata Allah. Kullu syai'in, tiap-tiap segala sesuatu. Mana yang dikatakan sesuatu? Yang dikatakan sesuatu itu selain Allah. Langit dan bumi sesuatu namanya. Aras, luh, kursi, mahfuz, surga, neraka itu sesuatu namanya. Padahal Allah katakan apa? Kullu shay'in halik. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya enggak pernah ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada, lalu mana yang sebenar-benar ada? Illa wajhahu. Yang ada itu adalah aku semata-mata. Kalau aku yang ada semata-mata, hanya diriku cuma yang wujud, diriku cuma yang ada, adanya aku adalah mutlak, ya mubinam sini. Mustinya yang terpandang itu adalah aku yang wujud nyata pada dirimu. Siapa yang tidak terpandang aku yang nyata pada dirinya, kata Allah. Ketika itu kita sudah menyandingkan Allah dengan diri kita, maka pantas Allah katakan kepada kita, bila engkau adalah engkau, maka engkau takkan pernah kenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Apa maknanya itu? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkaulah yang bersifat wujud, engkau merasa yang bersifat sama basar kalam ilmu kuda irada dan hayat,
maka pastilah kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau pasti kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa engkau yang bersifat wujud, engkau tidak lagi merasa yang bersifat sama, engkau tidak lagi merasa bersifat basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan khayat, maka ketika itu pasti kamu mampu mengenal aku, karena akulah yang wujud itu, akulah yang sama itu, akulah yang basar, akulah yang kalam, aku yang ilmu, kudrat, iradat, dan khayat, kata Allah. Makanya kalau Allah cuma yang wujud, maka kewujudan Allah itu sudah zahir. Kewujudan Allah itu sudah nyata. Nyata senyata-nyatanya pada segala yang ada ini. Segala yang ada inilah kenyataan akan dirinya yang maha nyata itu. Begitulah sebenarnya Bapak Ibu memandang dan menyaksikan Allah yang maha nyata. Lebih nyata pada segala yang nyata. Apa kata Nabi? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu betul-betul memandang dan melihat Allah itu betul-betul Allah yang nyata senyata-nyatanya. Ini yang ditekankan oleh baginda Rasul kepada kita. Apa kata baginda Rasul kepada kita? Innakum satarawna rabbakum kama taraw hadzal qamar. Kamu betul-betul memandang Allah itu nyata sebagaimana kamu memandang bulan purnama yang nyata itu. Makanya Nabi bertanya kepada sahabat, bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu melihat matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah kamu melihat Allah itu betul-betul nyata, senyata-nyatanya. Namun walaupun alam ini nyata, diri kita ini nyata, bulan purnama nyata dan matahari nyata, namun Nabi katakan apa? Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang maha nyata itu sebelum kamu mengalami namanya mati. Innakum lan tararabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah yang maha nyata itu. Walaupun Allah itu maha nyata daripada alam, Allah itu maha nyata daripada dirimu, kamu tidak akan pernah bisa memandang dan menyaksikan Allah yang maha nyata itu hatta tamutu, sehingga kamu betul-betul mati. Berarti jalan melihat Allah itu mati salah satunya Bapak Ibu. Mati yang dimaksudkan Nabi itu mutu qobla an tamutu. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum sampainya ajal. Mati sebelum datangnya Izrail. Apa maksudnya mati sebelum ajal, mati sebelum datangnya Izrail, mati sebelum habisnya usia umur? Maksudnya mati di dalam hidup. Kalaulah mati di dalam hidup yang dimaksud oleh Nabi, apa maknanya mati di dalam hidup? Mati di dalam hidup itu maksudnya matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud dan yang bersifat. Akui dirimu, sadari dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu la haula wala quwata illa billah. Jangan merasa juga kita ini yang wujud, atau maksudnya jangan merasa juga kita ini yang melihat, yang mendengar dan berkata. Jangan merasa juga kita ini yang mengetahui, berpuasa, berkena dan hidup. Kalau tidak ada lagi diri kita yang merasa yang wujud, tidak ada lagi diri kita yang merasa diri kita yang melihat dan mendengar, berkata, mengerti, berpuasa, berkenan dan hidup, ketika itulah sebenarnya,
kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tiadanya diri Bapak Ibu itu menjadi ada. Kesempurnaan butanya diri Bapak Ibu itu betul-betul melihat. Kesempurnaan tulinya Bapak Ibu itu betul-betul mendengar. Kesempurnaan bisunya di Bapak Ibu itu betul-betul berkata. Kesempurnaan bodoh itu mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kuasa dan berkehendak. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, lalu siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada ya Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, Allah yang sebenar wujud, maka yang sebenar hidup itu ya Allah. Kalau Allah yang sebenar hidup, yang melihat itu dia dan itu dah. Yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu Allah. Mana ada diri Bapak Ibu lagi di sana? Kalau masih ada sebesar zarah diri Bapak Ibu merasa, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi, wujudu ghazan pun, adanya perasaan, adanya rasa, adanya pengakuan di dalam hati, di dalam rahasia hakikat diri. Zanbun itu adalah dosa. Itu disebut namanya najis batin. Najis batin itu gak bisa dibersihkan Bapak Ibu, walaupun dengan 7 samudra, 7 lautan. Kalau najis zahir, kena darah, kena muntah, kena nanah, kena jilatan anjing, babi, kotoran yang lain, bisa dibersihkan dengan air sumur, bisa dibersihkan dengan air hujan, air sungai. Tapi kalau najis batin tak pernah bisa dibersihkan dengan air yang ada di muka bumi ini, lalu bagaimana cara membersihkan? Cara menghilangkan najis batin yang ada pada diri kita ini. Tidak ada jalan yang lain kecuali Bapak Ibu berhenti jadi orang. Alena mau Bapak Ibu berhenti jadi orang. Artinya apa? Keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Jangan ada keakuan diri lagi di situ yang merasa. Kalau masih ada keakuan diri yang merasa, itu alam berhenti jadi orang lo. Padahal diri Bapak Ibu tidak orang sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul dengan kata wujudu ghazan pun itu. Kalau kamu mengaku diri kamu yang insan, diri kamu itu yang hamba, itu dosa. Tetap dikatakan najis batin. Kalaulah kita ini dikatakan najis batin, maka amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan seumur hidupnya kita, sampai habisnya usia umur kita, meninggalkan alam dunia, atau meninggalkan akan cangkangnya, habitat amaluhu, maka amal kita itu menjadi amal yang batal. Ya. Sekiranya baju Bapak Ibu kena najis lah, kayak muntah atau kena darah, sholat juga Bapak Ibu sah gak sholatnya itu? Hah? Tidak. Itu najis zahir. Kena muntah, kena darah, kena jilatan anjing, sholat juga kita batal. Apalagi Bapak Ibu kalau najis batin. Walaupun baju kita tidak kena najis, celana kita tidak kena najis, tapi kalaulah ruhaninya
telah kotor, rohaninya telah bernajis, disebabkan karena dia tidak mengenal Allah, karena dia tidak mengenal siapa dirinya. Maka sepanjang hayat dikandung badan, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu ulaika habitat a'maluhu, batal. Kenapa? Karena kita sudah menyandingkan diri kita dengan Tuhan. Di mana letak menyandingkan diri kita dengan Tuhan? Pada saat kita memandang itu, lalu kita merasa diri kita yang melihat, itu sudah menyandingkan diri dengan Tuhan atau tidak? Di saat kita memegang, meraih, mengambil, lalu kita merasa diri kita memegang, mengambil, dan meraih, itu batal atau tidak? Najis itu. Makanya dikatakan Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang yang musyrik itu dirinya najis. Makanya yang dikatakan musyrik itu orang yang tidak mengesakan Allah, itu yang musyrik itu. Orang yang tidak mengesakan Allah pada af'alnya, tidak mengesakan Allah pada asmanya, tidak mengesakan Allah pada sifatnya, dan tidak pula mengesakan Allah pada zatnya. Itulah orang yang musyrik itu. Itu dikatakan najis. Bahasa ringannya, orang yang tidak mengenal Allah, itu yang najis itu. Walaupun dia mengatakan dirinya itu hamba Allah, itu baru pengakuan dirinya. Ngaku-ngaku baru itu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada dirimu tentang amalan orang-orang yang merugi? Amalan orang-orang yang merugi itu Bapak Ibu. Alladziina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia. Beramal dia 20 tahun, beramal dia 30 tahun, beramal dia 60-80 tahun, sampai habisnya usia umurnya dia beramal, tapi dia tidak mengesakan Allah, dia tidak mengenal Allah. Maka amalnya menjadi hampa, amalnya menjadi amal yang sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik sepanjang hidupnya, padahal mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Inilah yang dikatakan takjub dinantaram. Takjub dinantaram sakit bananya itu Bapak Ibu. Kalau takjub dinanggalo biasanya itu mah karena tak nampak gelap kan begitu. Angin terang masih yang bolong, ya. Anginnya angin malam, kamu angin lah. Tarang setarang tarangnya. Atau kicu aja nyawa. Tak prosok juga kita berubah. Bidu bana nyawa itu. Karam di tengah lautan biasa tu Bapak Ibu, tapi kalau karam di tepi lautan bidu nyawa itu. Itu yang mesti dipahami. Jadi jangan sampai amal ibadah dan ketaatan kita itu menjadi amal ibadah yang percuma, sia-sia. Lalu bagaimana supaya amal kita tidak menjadi amal yang percuma, sia-sia dan hampa? Betul-betul kita itu beramal makrifat. Amal makrifat itu adalah amal yang daimun. Amal daimun itu amal zahir dan batin. Kalaulah amal daimun itu adalah amal zahir dan batin, disitulah kita Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan fana dan bako binah. Tak ada lagi rasa keakuan diri kita ini, yang merasa diri kita ini yang beramal. Kalau masih ada juga diri kita yang merasa diri kita beramal, ada situ juga letaknya dosa lagi. Maka panahkan diri kita ini ke dalam dirinya Allah, dan melamkan diri kita ini ke dalam wujud keesaan dirinya Allah.
insyaallah maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Kalau lawi lah menjadi kafa Bapak Ibu. Mereka mungkin Bapak Ibu karam tuh. Bapak Malaysia ini ngerti bahasa ini. Kalau lawi lah menjadi kafa. Lawi, lawi itu apa soal itu berarti? Laut. Tidak lawu, tidak lawu. Laut. Nah, kalau laut sudah menjadi kapal, takkan mungkin Bapak Ibu karam lah. Lawi lah jadi kapal, karam juga. Kalau diri tak ada lagi wujudnya, diri tidak ada lagi sifatnya, sudah fana, sudah tenggelam diri kita ini ke dalam wujud kaisar diri Allah. Allah cuma yang ada. Tidak kenalnya ini Bapak Ibu lah. Ya. Maka serahkan diri Bapak Ibu itu seutuhnya kepada Allah zahir dan batin. Akui di hadapan Allah, ya Allah. Nah, begitu bahasanya, ya Allah. Aku ini enggak ada, ya Allah. Yang ada itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini buta, ya Allah. Yang mau lihat itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini tuli, ya Allah. Yang mendengar itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini bisu, ya Allah. Yang berkata itu hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku ini mati, ya Allah. Yang hidup itu hanya Engkau, ya Allah. Begitu kita menjazamkan, mengikutkan ke dalam diri, supaya apa? Supaya betul-betul terbongkar, tercabut akan keakuan diri yang ada di dalam diri ini sebenarnya. Makanya orang-orang selalu ya, ingin mendapatkan rasa, rasa Tuhan pada diri. Sebelum diangkat tangan takbiratul ihram di dalam sholatnya, diiktikadkannya dulu dalam hatinya nih. Sudah berdiri dia tegak betul namanya untuk menjazamkannya, la maujud bil haqqi illallah, la sami'an bil haqqi illallah, la basiran bil haqqi illallah, la mutakalliman bil haqqi illallah, la aliman bil haqqi illallah, la qadiran bil haqqi illallah, la muridan bil haqqi illallah, la hayyan bil haqqi illallah. Tak ada yang wujud hanya Engkau, ya Allah. Tidak ada yang melihat dan mendengar hanya Engkau, ya Allah. Tidak ada berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup hanya Engkau, ya Allah. Tak ada dirinya lagi di situ, tak nampak dirinya lagi di situ, tak terpandang dirinya, dah hapus dirinya. Itu disebut namanya kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu memang diri Allah cuma yang ada. Berangkat tangan Allah. Itu yang disebut namanya maqam mi'rad itu. Jadi maqam mi'rad itu letaknya pada takbiratul ihram itu. Sebelum kita takbir, sebelum kita mi'rad, terpandang diri ini, melihat, mendengar, berkata. Sebelum mi'rad, terpandang sejadah. Sebelum mi'rad, terpandang imam. Sebelum mi'rad, terpandang kawan sebelah kanan dan kiri. Tapi ketika mi'raj, hilanglah diri, hilanglah imam, hilanglah jamaah kiri kanan, hilang sejadah. Maka yang nyata dan yang terpandang senyata-nyatanya hanya Allah semata-mata. Makanya yang dikatakan mi'raj itu ya, hilangnya pandangan alam ya, dalam pandang hati kita. Kalau sudah hilang alam dalam pandang hati Bapak Ibu, maka yang terpandang hanya Allah pada segala yang ada ini. Itu yang syukur itu. Barulah sholat kita itu disebut namanya sholat yang daim, sholat yang putus, sholat yang bermakrifat itu. Mesti sampai pada makom itu Bapak Ibu. Tapi untuk sampai kepada makom itu, mesti dididik diri ini, mesti pandai kita membaca yang tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri.
Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri, dan rahasia diri itu aku yang wujud nyata berdiri dengan sendirinya. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Allah yang wujud nyata berdiri dengan sendirinya, tidak ada siapa-siapa. Maka disitulah betul-betul Allah itu betul-betul zahir pada segala yang wujud Tuhan. Segala yang wujud itulah kezahiran nyatanya akan dirinya. Ketika itu makom apa ibu lah makom diam saja lah lagi itu. Aning-aning sekali. Ya, cukup paham, cukup disadari itulah tuh. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Bahwa Allah itu yang wujud pada sekalian alam. Dan alam itulah nyatanya wujud Allah. Ketika itu kata yang tiada terkatakan. Tak ada lagi bisa disebut Bapak Ibu. Tak ada yang bisa lagi diutarakan. Semuanya itu dah kembali kepada asalnya. Ke hujan, dah suri ke mana? Ke langit. Ya. Kalau gelombang, ala kebalik ke Nabi Ibrahim Tuhan. Kalau pinang, balik ke tampuk, ke Syria. Balik ke gagangnya. Ke pisau, balik ke sorongnya. Kok diri alam mulia kepada wasanya. Sama ibarat api mama bayi ibu, api lilin. Aku api lilin lah. Ketika api lilin bilik, lalu bapak ibu ambui api itu. Ambui dia tahu. Nah ditiu. Ketika ditiu api tadi itu, kamu apa itu? Kasar itu nanti mah datang situ pulang itu. Kembali ke asalnya. Asal segala sesuatu itu adalah Allah. Makanya itu Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal kita ini Allah. Asal segala sesuatu Allah. Asal alam Allah. Maka kembali dia kepada asalnya itu. Nah Allah itu kembali. Jadi memulangkan dan mengembalikan diri kepada asalnya. Jangan ditunggu habisnya usia umur. Nah, kalau ditunggu habisnya usia umur, atau mati tak sasehnya tuh Bapak Ibu. Mati saseh itu mati yang zulumat, mati dalam keadaan kafir. Mati yang tidak mengenal Allah. Namun mengulangkan diri ini kembali kepada asalnya. Jangan tunggu diri kita itu dimandikan dan dikafani orang. Itulah dimaksud oleh Nabi. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan keakuan dirimu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.